Seterusnya, kumpulan wang persaraan diperbadankan KWIP hari ini menganjurkan karnival Rasa Sayang di Ipoh. Dan karnival ini diadakan bertujuan memberi pendedahan dan berkongsi maklumat kepada orang ramai bagaimana untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka bagi mereka terutamanya yang sudah bersara. Dan kita ikuti perkembangan lanjut bersama rakan setugas Dania Zainuddin di Ipoh. Dania. Baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Kewangan. Kami kini berada di Bulatan Sultan Azlan Shah di Ipoh Perak dan di sini merupakan lokasi acara Karnival Rasa Sayang yang dianjurkan oleh Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP. Dan karnival ini yang bermula sejak 9 pagi tadi dan hingga 5 petang ini akan menyaksikan pelbagai acara termasuk saringan kesihatan percuma. Ada juga disediakan bengkel perancangan persaraan, demo masakan menu sihat. Dan untuk kanak-kanak terdapat zon ceria kanak-kanak dan juga konsert percuma dan sembang ceria bersama aktiviti dan seterusnya. Acara ini ada juga sudut inspirasi di mana terdapat kira-kira 30 pempamer yang mewakili pelbagai badan dan organisasi yang berkongsi untuk memberi bengkel dan maklumat khusus untuk mereka yang sudah bersara. Dan acara ini dijalankan dengan harapan ia dapat memberi manfaat kepada komuniti serta peluang untuk orang ramai mendapat maklumat dan merancang kehidupan mereka supaya kehidupan mereka dapat dijalankan dengan efisien sekaligus mereka dapat menikmati zaman persaraan yang lebih produktif. Sebelum ini terdapat laporan yang menyatakan ada 5 elemen iaitu elemen kewangan, persekitaran, kesihatan, sosial dan psikologi iaitu elemen penting dalam memastikan mereka yang sudah bersara mendapat kehidupan yang berkualiti. Dan semua acara ini diadakan seiring dengan tema karnival iaitu ilham, inspirasi, interaksi dalam rancang kehidupan yang lebih bermakna. Dan kepada semua yang ke lapangan hari ini, bolehlah kunjungi karnival ini di Bulatan Sultan Azlan Shah di Ipoh Perak. Dan itu saja laporan yang saya dapat kongsikan. Buat masa ini, saya akan terus membawa perkembangan lanjut pada buletin jam 12 sebentar lagi. Dan kita kembali kepada rakan setugas di Bukit Kewangan. Baiklah, terima kasih Dania Zainuddin di Ipoh.